Yeay, halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react lagi dari CN Blue guys. Ini requestan dari Josh nih, lewat social bus nih guys. Ini CN Blue Eclipse at 392 Concert Yokohama Arena. Oh iya, ini besar di Jepang ya. Maksudnya band ini lebih Jepang banget lah guys ya. Maksudnya katanya teman-teman di CN Blue, gue gak tau ya pengertiannya itu apa dia besar di Jepang, apa bandnya baru mulai karirnya di Jepang, apa gimana? Gue juga kurang tahu juga guys, belum ada penjelasan secara detail di situ. Mungkin teman-teman dari Boys kan ya guys ya, kalian bisa tulis di kolom komentar mengenai informasi mengenai band CN Blue ini guys. Oke, sebelum gue nge-react, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, gue udah buka nih guys. Ya ini tahun berapa ya? Ini uploadnya sih tahun 2017 guys ya. Tapi gue gak tahu nih konser kapan. Jadi kita langsung react aja guys. CN Blue Eclipse. Let's go, ceplok. Oke. Oh, belat ya. Dibuka sama grand piano guys. Ini pianonya kayaknya Northlight-nya lagi nih. Dipakai masih Yonghua ya. Wow, oke. Oh nice. Wah, sound distorsinya gue baru dengar langsung keren guys. Ini dia pakai Gibson ya, jelas guysnya kayak Gibsonnya si Slash guys dari apa Guns N' Roses guys. Oh nice banget tone. Melodi juga asik guys. Tema ya. Wow, oke. Wow nice. Wah keren nih, maksudnya ini makin lama, ini gue suka banget sih sama tonton Gibson gini, gue suka banget guys. Oh rapi guys, rapi guys. Oke, dia pakai hi-hat ya, bukan pakai ride malah ya, drummernya. Wow, seperti biasa guys, suara tom floor itu surgawi banget. Mereka CN Blue nih, kalau nge-tuning drum untuk live nih gokil guys. Oke lanjut. Ini bukan suara Yonghua deh. Oh gitarisnya. Oke gitarisnya. Oke nice. Oh bahasa Inggris ya. Dan dia memang guys ya, maksudnya gue sering denger lagu beberapa lagu Jepang. Memang gak banyak guys ya, bang gue untuk band-band Jepang. Gue gak terlalu banyak bangnya guys. Tapi gue beberapa denger band Jepang kayak Lark Cancel, salah satunya One Ok Rock. Dia memang mostly penyanyi Jepang itu rada banyak vibra guys ya. Kayak begitu guys ya. Jadi akhirnya mereka kayak terinfluence ke arah sana nih CN Blue ini guys. Terlebih sih ini ya, gitaris. Tuh guys. Floor sama bassnya tight banget ya. Bunyinya tadi soundnya blend. Wah asiknya cuman gitarnya pakai crunch nih guys. Kayaknya nih Yonghua sebelah kiri guys. Soalnya gue selama ini kan Yonghua sebelah kiri, gitarisnya selalu yang satu lagi sebelah kanan guys. Ini soundnya enak banget guys, pakai crunch gini guys. Wah bassnya masih gondrong guys. Sound kicknya asik guys. Sorry guys, maksud gue di sini kan sebagai sound engineer, gue memperhatikan lebih ke arah tone-nya, per instrumennya. Jadi kalau misalnya gue ngebahas fisik, mohon maaf guys ya, karena itu bukan ranah gue guys. Karena fisik itu relatif guys, makanya gue mendingan ngebahas tone-tone ya. Tone-tone ini ajib banget sejauh ini guys. Wih, vokalnya gila ya. Wah, vibra ini guys. Oke, modelnya dinamik ya. Naik, turun, naik, naik. Oh, naik lagi. Wih, main lick ya si Yonghua nih guys, sebelah kiri. Malah gitarisnya malah yang main rhythm guys ya. Nice. Asik. Main octave ya si Yonghua ya. Oh dynamic sekali lagunya guys. Naik turun, naik turun, naik turun guys. Ini kayak belakang endingnya kayak pecah nih guys. Oh nice, nice. Itu kayak gue denger ada kayak suara string nih guys. Coba lagi ya. Oh ya string. Nice. Nice.
slow rock ya guys ya jatuhnya ya. Asik. Ada sinkopasi di situ. Tak deng deng. Woo. Ini pakai gitar apa headstock gue enggak pernah ngelihat sih guys. Jarang gue ngelihat. Terakhir headstock kayak gini Samick mereknya guys. Yang gue tahu guys. Gue enggak tahu. Soalnya teman-teman juga waktu itu di kolom komentar nulis bahwa gitarnya yang dipakai sama gitaris itu Mulun guys ya. Gue enggak tahu itu keluaran mana. Gue jujur gue hanya suka aja ngeliat-ngeliat gitar. Gue bukan gitaris yang pasti, tapi gue suka aja lihat-lihat gitar-gitar kalau misalkan. Tapi kalau merek-merek tertentu yang terkenal gue pasti tahu lah guys ya. Tapi Mulun mungkin terkenal, cuman gue gak jarang tahu aja guys. Oke guys, gitarnya asik banget soalnya, bad gitu. Asik. Aduh stringnya, stringnya manis banget guys. Guys serius guys, gue selama ini nulis beberapa komposisi lagu atau gak produksi lagu, nulis kalimat-kalimat frase dari string itu kadang-kadang susah guys untuk ngeblendin ke suaranya yang lagi running ya. Ini kan notasinya na 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 na. Nah dia antara milih frekuensi yang atas atau gak gimana notasinya biar dia gak nabrak dengan vokal. Ini menurut gue seru nih guys, ini seru banget di sini. Oh manis banget, dia lebih ambil ke atas ya, viola violin gitu guys ya. Asik banget sih. Tetap dia setia dengan ampek guys ya. Falset ya. Ini kayaknya tahunnya lebih lama guys ya. Masih masa muda. Oh. Wah ini udah gak benar nih guys. Udah ganteng, main gitar, main piano. Dia juga take lead juga guys ya di sini. Kita lihat skillnya Yonghwa di sini guys. Let's go. Oke, okay. Pentatonic ya. Lebih bluesy guys. Dia pakai scale-nya blues pentatonic. Totararat ya. Wow. Touch-nya bagus. Wah, sakti. Ini tararat gue suka juga guys. Maksudnya lebih ballad lagi akhirnya dia ngambil melodi yang kayak begini guys. Wow. Oke. Okay. Oke. Okay. Bendingnya juga, notasinya juga pas guys ya, bendingnya. Pew, pew nih guys. Oh nice, nice. Ini skill guys. Wow, oke. Oh asik, bassnya ambil oktav ya. Deng, deng, deng. Oh banyak sinkopasi. Oke. Ini band suka sinkop guys ya. Dari beberapa lagu yang gue react guys, banyak sinkopasi. Sinkopasi ya kalian bisa cek di Google guys ya, sinkopasi itu apa, dia semacam apa. Cek di Google, banyak banget. YouTube juga banyak yang bahas itu pasti guys. Dia ambil oktav ya si Yonghwa. Asik ya. Soundnya jadi klasik itu guys ya. Habis? Oh belum. Ah? Ini dua lagu? Coba. Wah, tone bass enak banget. Wow, overtone, oke. Wah, gue suka deh guys, diberhentiin. Bentar guys ya, gue dapetin moodnya lagi. Sorry guys, gue ulang. Oh nice, pakai rasa ya. Dia cuma nge-slide aja ke bawah tuh pakai rasa ya. Boom. Oh, lihat ekspresi mukanya guys, sama touchnya guys. Kena kick. Overtone. Wah, taktis. Oh, nice. Nice, frase drumnya gue suka banget guys. Nih. Ini, sorry kalau gue bicara ini lebih ke teknis musik ya guys. Itu kayak berbicara aja menurut gue nih guys. Ini kayak gini. Oh, nice feels. Anjir, gue ulang lagi guys. Sorry guys. Nice feels. Nice, dikasih tripa terakhirnya. Wow, nice. Nice banget. Wah gila, ini lagu ringan guys ya. Chord progression juga ringan banget. Tapi dibalut dengan technical yang lumayan oke sih guys. Ini dari tadi, ini dari feel drum, feel gitarnya. Ini gokil sih. Oke, si Andu makin gila, gue makin kesini ya guys ya.
Oke, masuk basis. Asik, ada kenan-kenan di situ ya. Nice. Ini gila drummer. Wah, suka banget gue dikasih triplet lagi. Maksudnya ini bahasa drum ini untuk feeling gue suka banget guys. Maksudnya jalan sama ini lagu. Terus cara panningnya gue juga suka banget guys. Antara ini tom high tom itu dikasih di speaker kanan. Floor ya makin rendah dia makin ke kiri guys. Kiri speaker gue guys nih. Sekali lagi guys, ini gokil banget sih, asik gue bahasanya. Oh, nice. Oke, ditutup dengan ini ya. Slow lagi, guys. Habis. Masih panjang sini seharusnya. Oh, panjang tepuk tangan, guys, ternyata, guys. Oke. Okay. Iya, kayaknya gue pause, guys, ya. Salah pencet guys. Aduh, kok jadi ribet ya guys. Gue pause dulu guys. Oke guys, tuh kan gue jadi ribet sendiri guys. Yang pasti guys, ini gue ngebahas nih lagu Eclipse tadi guys ya. Ini gokil sih guys. Dari lagunya cenderung cuman ballad biasa sebenarnya guys ya. Cuman dibalut dengan suara yang manis, chord progression yang akhirnya dirubah-rubah sedikit. Terus ada sinkopasi di situ. Jadi ada unsur-unsur secara teknis tuh terlibat di situ guys. Ada overtone di situ, bahasa-bahasa fill in drumnya, rasa dia main gitar, main bass, main gitar, vokalnya juga tuh emosinya kesampaian sih guys. Maksudnya ini lagu ringan tapi jadi berat guys rasanya guys. Oke guys, sekian dulu. Thank you Josh untuk rekomendasinya. Ini gue suka banget. Maksudnya si Andrew makin kesini makin gila sih guys. Maksudnya kualitasnya makin gokil guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe supaya gue makin rajin lagi nge-react lagi guys. Oke, thank you. Bye-bye.